Mahfud MD mengatakan ada kecurangan di setiap pemilu. Namun, katanya kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu. Mahfud kemudian mencontohkan pemilu pada Orde Baru. Dia mengatakan kecurangan pemilu saat Orde Baru dilakukan oleh pemerintah. Namun kini, menurut Mahfud kecurangan dilakukan oleh para peserta pemilu. Ketua KPU RI Hasyim Asyari merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 5 kali pemilu ada kecurangan. Hasyim memastikan pemilu 2024 akan transparan dan terbuka disaksikan masyarakat. Hasyim mengatakan nantinya ada pengawas dan pemantau di setiap TPS. Dia berkata hal itu agar jika terjadi tuduhan atau manipulasi akan diketahui oleh banyak pihak. Lebih lanjut, Hasyim menuturkan saat ini KPU juga tengah menyiapkan PKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara. Dia menyebut PKPU akan dijadikan dasar dalam membuat sirekap yang digunakan sistem penghitungan dan publikasi suara di pemilu 2024.